akibat nekat menerobos jalur kereta api railing tujuan Bandara Kuala Namu Deli terdang sebuah mobil. Box pengangkut barang ringsek tersambar kereta di dusun satu desa Sidowurip Deli Serdang Sumatera Utara sore tadi, beruntung sang supir berhasil lompat dari kemudi depan dan terpental di pinggir jalur kereta. Sebuah mobil box penggakut nekat menerobos jalur kereta api railing tujuan Bandara Kuala Namu sore tadi di jalur kereta api Desa Sidowurip Kecamatan Beringin Deli Serdang Sumatera Utara, nampak bagian belakang mobil ringsek karena terseret kereta api sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Warga bersama petugas penjaga perlintasan berupaya mengevakuasi mobil yang terpental di samping jalur perlintasan, beruntung sang supir berhasil lompat dari kemudi depan mobil sesaat kereta api hendak menabrak bagian belakang mobil yang dibawanya. Kejadian berawal ketika mobil box datang dari Pantai Labu tujuan Lubuk Pakam menerobos palang kereta yang sudah mulai turun tanpa mengindahkan larangan suara sirin dari pos jaga perlintasan. Ia tetap nekat melewati jalur perlintasan, namun sayang ketika berhasil melewati jalur pertama mobilnya terhalang oleh palang perlintasan yang sudah turun dengan cepat kereta api tujuan Bandara Kuala Namu yang diduga rem kereta mengalami kerusakan langsung menabrak bagian belakang box mobil. Akibat kejadian ini bagian pintu belakang box mobil rusak parah, kaca dan bumper depan pecah. Kejadian ini pun sontak menjadi perhatian warga sekitar dan langsung membantu petugas mengevakuasi mobil ke tepi jalur sehingga mengakibatkan kemacetan parah di sepanjang jalan Sidowurip. Menurut supir box, kejadian tersebut begitu cepat di mana ketika melewati perlintasan ia sempat mendengar suara sirin perlintasan, namun palang pertama jalur belum turun ke bawah dan ketika berada di tengah jalur barulah palang kedua turun dan terkunci. Atas kejadian ini kerugian ditaksir puluhan juta rupiah serta mobil box langsung dibawa ke Satlantas Mapolresta Deli Serdang dan sang supir masih menjalani pemeriksaan intensif pihak kepolisian. Lagi baru sangat kunci. Tapi kan tantanya kan udah ada, sirine kan udah bunyi. Iya, sirine udah bunyi. Cuma palang pintunya belum. Biasanya pasti udah bunyi. Jadi pas bang, sirine bunyi itu abang lewat aja gitu ya? Ah, sirine bunyi lewat, cuma palangnya belum tutup. Nah, jadi pas aku masuk, palang kedua baru dikunci. Jadi nggak bisa lewat gitu lah bang? Nggak bisa lewat. Berarti abang tadi berhenti di tengah gitu ya? Iya, nggak bisa lompat. Udah sering bang lewat di sini bang? Iya, nggak sering-sering sih bang. Kayak sekali aja udah sering bang. Karena kan tujuannya kan mau kilang padi. Kilang padi satu? Kilang padinya gua bang. Kilang padinya gua bang. Dari Deli Serdang Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.